Lebih 100,000 peneroka FELDA akan menerima manfaat daripada keputusan kerajaan untuk melupuskan sebahagian pinjaman berjumlah RM8.3 bilion. Berita berkenaan turut disambut Baik, Waris peneroka FELDA yang kini juga berhadapan dengan cabaran dalam meneruskan kelangsungan hidup. Bagi peneroka FELDA di Kota Tinggi, Johor, pengumuman itu menunjukkan komitmen kerajaan yang prihatin dengan mereka yang selama ini dibelenggu hutang sejak sekian lama. Justru, mereka mengharapkan agar ia dilaksanakan segera bagi memberi nafas baru dalam kehidupan peneroka di seluruh negara. Di sini kita memang rasa berbesar hatilah. Maknanya memang banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah dengan kenyataan Perdana Menteri yang hendak melupuskan sebahagian daripada hutang kita kan. Jadi benda ni memang kita nanti-nantikan sebab masalah hutang ni memang dah membelenggu pada peneroka ni kan dah sekian lama. Bila semalam pengumuman pada Perdana Menteri dia menyatakan maknanya sebahagian hutang ni pelupusan akan dibuat kan. Jadi kita memang amat-amat bersyukur. Jadi benda ni kalau boleh dapat direalisasikan lah. Pelupusan bersyarat yang merangkumi 4 jenis pinjaman akan memberi manfaat kepada 112,638 peneroka FELDA di seluruh negara. Dengan inisiatif ini, bebanan pinjaman yang ditanggung peneroka akan berkurangan sebanyak purata 80% setiap peneroka. Kita selama ini bayar tunggakan, bayar bayaran kembali dan juga pinjaman-pinjaman tertentu dengan pihak FELDA. Jadi potongan tu berbagai-bagai. Memang membebankan. Separuh daripadanya kita ni kalau dah diumumkan untuk melupuskan mengenai hutang. Kalau daripada RM400, RM500 ke RM400 dikurangkan hingga ke RM250 itu memang sangat membantulah pihak-pihak peneroka ni untuk meringankan beban.